Pemirsa, Gubernur Jambi Al Haris Rabu pagi secara resmi membuka rapat koordinasi daerah pencatatan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Diharapkan dengan adanya data ini, nantinya pemerintah Provinsi Jambi memiliki satu data yang valid dan terkini, sehingga apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, data sudah ada di Provinsi Jambi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengadakan rapat koordinasi daerah pencatatan awal registrasi sosial ekonomi atau Rakorda Reksosek tahun 2022. Dengan mengangkat tema Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Reksosek adalah sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa dan kelurahan. Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi Al Haris, ditandai dengan pemukulan gong. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan, salah satunya yaitu penguatan koordinasi eksternal maupun internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran awal Reksosek yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022. Gubernur Al Haris dalam sambutannya mengatakan bahwa data ini menjadi sangat penting karena ini data yang akan dipergunakan setiap tahunnya. Dari mulai bantuan BLT, dana desa dan program pemerintah lainnya untuk membantu masyarakat. Ia mengharapkan peran semua pihak terkait untuk dapat membantu pendataan ini. Al Haris menuturkan selama ini memang ada data yang dibarukan, akan tetapi masih sering ditemui pendataannya setiap tahun muncul nama itu-itu saja, sehingga tidak banyak yang berubah. Oleh karena itu, pendataan ini penting agar memiliki data yang satu, terpadu, akurat, terkini yang nantinya menjadi bahan ke depan dalam setiap kebutuhan daerah, baik itu pusat maupun pemerintah Provinsi Jambi. Lebih lanjut dikatakan Al Haris, melalui Reksosek Satu Data Program Perlindungan ini dapat terwujud. Kemudian data yang dimiliki oleh BPS itulah yang juga akan dimiliki Dinas Sosial, termasuk juga dari pendamping PKH ataupun pendamping desa. Saya mohon bantuan dari Bapak sekalian, semua teman-teman. Saya mengharap bantu pendataan ini. Mudah-mudahan kita akan punya data yang terbaru. Selama ini memang ada data yang dibarukan, tapi kadang-kadang pendataannya setiap tahun, tapi muncul nama-namanya itu saja. Nah, sehingga tidak banyak berubah. Ya. Nah, sementara mungkin status ekonominya sudah berubah, tapi masih terdata nama yang bersangkutan. Nah, ini tentu saja sangat tidak menguntungkan kita semua. Maka dari itu, nah, pendataan ini penting agar kita punya data yang satu, yang terpadu, yang akurat, yang terkini. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.